Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur. Balik lagi sama dulur mancingmu. Cak sur lagi. Oke, kali ini saya tidak memancing, lur. Tapi saya akan mencoba membagikan hal yang sedikit unik. Uniknya itu jemaah haji itu bawa pancing, lur. Bagaimana liputannya? Langsung aja simak, oke? Mantap. Salam seduluran, salam dulur manjuk. Mantap. Usai menerima pembekalan di Gedung Musdalifah Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, ratusan jemaah calon haji kloter 26 asal Jember Rabu siang menjalani pemeriksaan badan maupun barang bawaan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan sebelum para jemaah naik ke dalam bus, petugas keamanan bandara memeriksa dan menemukan barang bawaan jemaah calon haji yang dilarang dalam penerbangan. Selain menemukan benda-benda tajam seperti gunting, pemotong kuku dan korek api serta payung, petugas juga menemukan 2 unit alat pancing ikan. Padahal, barang-barang tersebut dilarang dibawa calon jemaah haji karena tidak berhubungan dan tidak menunjang kegiatan beribadah. Oke lor, itu dia tadi liputan jemaah haji yang membawa alat pancing lor. Jadi gak patut untuk ditiru ya lor ini lor. Nah juga gak ada hubungannya sama ibadah haji dan tentu dilarang oleh penerbangan. Oke, oke lor, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam seduluran, salam dulur mengajuk. Oke, mantap.